Kita coba main di Pasar Beduk Blitar, namanya Pasar Beduk Jimoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Masih dari Kota Blitar ya. Kemarin saya menyempatkan diri untuk merapat ke Pasar Burung Dimoro, Kota Blitar. Tiba-tiba saja, rasa penasaran saya muncul untuk menyambangi tempat ini. Sekedar melihat-lihat dan bernostalgia. Karena sejak kecil saya sudah tertarik dengan dunia burung. Di pasar burunglah saya bisa belajar ketika itu. Sayangnya, begitu saya sampai, ternyata semua kios tutup. Hanya ada kontes burung yang lumayan ramai yang diadakan di dalam pasar, meskipun kondisinya sedang mendung dan hujan. Menariknya, di sini ada kontes burung kelas anis merah alias bunglon bata kalau orang Blitar memanggilnya. Sudah lama tidak melihat kontes burung yang satu ini, seperti hilang tertelan zaman. Nah, kebetulan memang lagi coba ternak burung ini di rumah. Siapa tahu bisa dapat oleh-oleh ya. Burung teler ini dari sini untuk dijadikan indukan. Kita pantau dulu ya. Teman-teman, ini lagi pengen mantau nih burung anis merah di Blitar ya. Ini kontes anis merah, bisa dilihat nih. Ini teman-teman dari anis merah, jarang kan? Ini bisa kita lihat langsung. Anis merah ini ya. Coba kita lihat progresnya anis merah nih di Blitar kayak gimana progres anis merah. Kita bisa cek ada yang menarik nggak? Diambil 56 terbaik, juara 1 karena dia juara, juara 2 karena 36, juara 3 karena 51, 57 dan 14. Jadi menarik ya, kalau untuk anis merah itu memang pasti terbatas juga karena memang dekat kesulitan untuk perawatannya juga lumayan ekstra ya di sini ya. Nah ini kita bisa lihat di sini di Blitar, kebetulan ada tadi kebetulan nggak sengaja juga mampir di sini ada kontes anis merah. Tadi sebelumnya cendet, setelah cendet murai, nah cendetnya kita telat. Kita cek nih anis merah seperti apa di sini ya. Anis merah. Nah kita kebetulan mendengarkan anis merah di sini kita bisa pantau. Kebetulan hari Minggu ya, tadi nggak sengaja kita ke sini, ternyata masih ada di sini. Nanti kita tanya-tanya juga nih untuk anis merah seperti apa sih perkembangan di kita. Di kita seperti apa perkembangan untuk anis merah teler ya. Nanti kita tanya juga pasnya seperti apa karena udah beda ya. Beda. Saya udah lama nggak ngikutin ya. Jadi setelah ini kita ini ditarik bisa kita cek. Mendung masih berapa? Walaupun mendung masih ramai ya. Ini mendung nih. Ini ada nggak nih? Ini kita bisa cek lihat ke sana. Cuman kalau anis merah ya memang seperti itu ya. Nanti jalan-jalan lihat perkembangan. Nanti kalau gamenya ke gopur aja. Dan gopur aja yang nyari itu burung. Ada yang bagus ya? Ada yang keren. Kita ngeliatnya dari gopur aja ya. Jadi kamera GoPro aja ya, kita balik. Itu yang menarik ya. Itu yang teler orangnya, yang teler orangnya bukan burungnya. Bisa dilihat. Nggak tahu ini saya punya siapa nih yang menang. Ini ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, lumayan lah ya.
lumayan di sini. Lumayan sih. Cerai. Kalau di Jakarta kayaknya kemarin belum banyak ya. Tidak banyak. Kita bisa lihat aja di pantai. Cuman mendung, masalahnya mendung, terus anginnya kenceng banget ini gede-gede enggak ya. Oh, dia tadi si kubur kemana lari? Oh, dia kesana. Jadi memang ya begitulah. Kalau nonton ya orangnya yang ramai, jadi orangnya yang teler, orangnya. Ini teler orangnya. Ini teler orangnya tuh. Mendari di sini. Jadi seperti itu ya. Lumayan lah, lumayan 14-an orang. Nah ini kalau bukan burungnya yang teler, orang yang teler. Ini di sini, ini pasar burung ya. Pasar burung kita ada di sini. Udah mau hujan, masih lanjut terus, lanjut terus. Lucu menarik. Ini kita di Kota Blitar, jadi hujan. Dan di sini ini lagi anis merah ya. Anis merah itu. Jadi kalau kita ke sana nih. Nah ini di sini udah lama aku juga ke sini juga sih ya. Ini pasar burung di Blitar. Mendung masih asoy ya. Masuk. Masih asoy. Anis merah, kelas anis merah. Enggak tahu. Tapi masih ada, masih bagus lah kalau ada menyempatkan itu. Menyempatkan di sela-sela kelas anis merah. Ini di sini ya. Sampai-sampai, lu ngapain? Juri-juri mantau, lucu juga. Pas nilai-nilai itu di juri. Udah dapet tuh. Wah, kita kenceng banget di sini nih. Salam anginnya. Serem-serem, anginnya kencang. Gimana Bu, di sini seru ya? Masih ada ya, kalau di Kepobumi ada nggak? Jarang, di Jabodetabek juga jarang sih. Untuk kelas anis merah, tapi di sini di Blitar masih ada. Ini siapa tahu kita dapat materi yang bisa kita bawa pulang. Buat oleh-oleh ya. Coba nih kita pantau ya. Siapa tahu ada yang masih ada stok kepinan dua. Nah, tuh, kita cari ini. Kalian kalau ada oleh-oleh kita bisa bawa pulang. Buat oleh-oleh besok dari Blitar ya. Siapa tahu di antaranya lebih bagus, cuman belum ngecek dari kameranya GoPro. Kita cek ya. Dari kameranya GoPro aja. Kita enggak tahu ada yang bagus apa enggak. Yang penting kita pantau-pantau terus, Pur. Siapa tahu ada yang bagus. Cuman ya lu dari sana lah. Aman. Ini dalam rangka mumpung sekalian kita di sini ya, kita cari materi buat oleh-oleh. Ya Pur, tadi ada yang nggak buat oleh-oleh Pur? Diri-diri gitu. Momen-momen sudah selesai ya. Anis merah sudah selesai. Kita nggak tahu, kita coba nanti lihat. Ada anis merah. Kita harus ramekan juga nih anis merah di
Jakarta nih ya. Nah, ini apa? Habis? Oh, ada hijau. Jadi ya seperti itulah. Ini ya. Ini yang ini. Ambil tuh videoin, Bon. Videoin orangnya. Mana temanku tadi? Lu tanya aja, Bon. Nah, ini siapa yang menang? Kita nggak tahu ya. Kita cek aja, kita balik, kita lihat dulu materinya. Dong. Jalan. Jadi ngobrol. Mana? Ini kali coba tanya. Nih. Udah, jangan ngobrol, Bur. Hah? Ngobrol, Bur. Kita ngobrol, Pak, di pucuk sana, Pak. Sebelah sana aja, Pak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama yang ini, Anis Merah. Sekalian kita siapa tahu dapat ininya. Kebetulan.